Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan sahabat Haisovers dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan dilapangkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi nih sama Mimin di channel kesayangan kita semua. Kali ini Mimin akan menemani para penggemar emak-emak kece dan sahabat-sahabat Haisovers tentunya. Hari ini Mimin akan membahas kekompakan Rangga Azov dan si burung Daigo. Wah, kok bisa ya? Penasaran? Yuk simak videonya. Sebelum Mimin melanjutkan pembahasan hari ini, jangan lupa dukung Mimin dengan like, comment, share, and subscribe guys. Karena channel ini akan selalu menemani kalian untuk mengulik berita terbaru tentang si cantik Haiko Vendetta Kering dan Rangga Azov tentunya. Selain parasnya yang cantik, Haiko merupakan sosok wanita yang penyayang, termasuk pada binatang. Seperti yang terlihat dalam video yang akhir-akhir ini tersebar. Nampaknya si cewek cantik ini sedang bermain dengan burungnya ya. Dan si burung menggigit pipi Haiko yang gemas itu. BTW burungnya ini mencium atau menggigit ya guys. Hal ini dikaitkan oleh para penggemar pada scan di mana Rangga Azov yang menggigit pipi Haiko di dalam mobil. Di situ terlihat bahwa Rangga Azov sangat gemas terhadap ceweknya itu. Yuk kita lihat videonya. Tentu saja, Haiko adalah wanita yang muda, yang cantik dan menggemaskan. Sehingga bukan hanya Rangga Azov, si burung pun ikut gemas terhadap Haiko. Seperti itulah kekompakan si burung dan Rangga Azov. Ataukah ini akan menjadi persaingan yang ketat ya antara burung dan Rangga Azov ini? Kalau kalian di mana nih antara Rangga Azov dan burung hijau? Kalau Mimin ya tetap Rangga Azov dong, si ganteng dan menawan itu. Yuk jawab di kolom komen ya guys. Sepertinya sudah dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.